ya. Oh, yang Bu Vivi stretching itu keuntungan saatnya apa ya, Bu Vivi? Olahraga itu manfaatnya agar menjaga tulang dan otot kita agar tetap kuat. Oh, begitu ya, Bu Vivi ya. Oh iya, Bu Adel, hari ini kita kan mau belajar tentang otot dan tulang pada manusia. Oh, begitu. Ah, iya, kita belum sama anak-anak yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, pagi, pagi. Selalu yes, yes, yes. Tak pernah no, no, no. Selalu yes, tak pernah no. Selalu yes, yes, yes. Nah, berjumpa lagi bersama Bu Bibi dan Bu Adel di pembelajaran hari ini. Masih di tema 1, subtema 2. Oke, anak-anak, namun sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga pembelajaran hari ini bisa diterima anak-anak dengan baik. Oh iya, Bu Vivi, selain olahraga untuk menjaga alat gerak kita tetap kuat, ada cara lain gak sih, Bu Vivi? Ada dong, Bu Adel. Ya, agar tetap kuat, kita juga harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, serta menjaga pola makan yang teratur. Makanan yang sehat untuk pertumbuhan tulang dan otot yaitu susu, daging, sayur mayur, dan telur. Wah, banyak sekali ya, Bu Vivi ya. Sangat banyak sekali, apa itu, makanan yang menunjang untuk kesehatan tulang dan otot kita. Oke, Bu Vivi, tadi kita udah belajar untuk cara menjaga otot kita dan tulang kita menjadi kuat. Nah, tapi anak-anak tahu nggak sih macam-macam otot dan tulang, Bu Vivi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang otot dan tulang. Tetapi kita akan belajar tentang tulang dulu ya. Oke, pasti anak-anak penasaran ya pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita belajar tentang tulang, kita harus pindah dulu nih, Bu Vivi. Iya, kita harus ke lab, Bu Adel. Kita lab ya, kita ganti baju yang keingetan ya, Bu Vivi ya. Yuk kita pindah, Bu Vivi. 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan anak-anak nih hidungnya ditarik-tarik ya, tetap aja nggak mancung karena yang bikin mancung itu tulang ya, jadi nggak bisa ditarik-tarik. Dan juga yang ketiga adalah melekatnya otot-otot manusia. Nah, itu 3 fungsi dari tulang. Oh iya, Bu Adel, berdasarkan bentuknya, tulang dibagi-bagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang pipi, tulang pipa, dan tulang pendek. Oh begitu, Bu Vivi. Ya. Contohnya apa saja, Bu Vivi? Kalau tulang pipa, contohnya tulang apa, Bu Vivi? Tulang pipa yaitu contoh pada anggota tubuh kita ada di tulang lengan, tangan, dan tulang kaki. Jadi kalau tulang pipa berbentuknya seperti pipa ya, Bu Vivi ya. Ya, panjang. Kemudian kalau tulang pipi yaitu bentuknya pipi yang ada pada telapak tangan kita dan tulang rusuk. Ya, jadi bentuknya pipi ya, Bu Vivi ya, tipis ya, jadi bentuknya makanan. Yang terakhir tulang pendek yaitu contohnya pada jari-jari kita. Tulangnya kan pendek-pendek tuh. Oh begitu ya, Bu Vivi ya. Betul sekali. Oh iya, selain sesuai bentuknya, tulang juga di
dibagi sesuai zat penyusunnya ya Bu Vivi ya? Betul sekali, ada tulang rawan dan ada tulang keras. Nah, kalau tulang rawan itu contohnya ada pada hidung kita, hidung dan pada daun telinga. Iya, daun telinga kita. Jadi kalau tulang rawan itu ciri-cirinya dia bentuknya lunak. Jadi disebut tulang rawan. Selain tulang rawan Bu Vivi, ada tulang keras. Contohnya yaitu tulang tempurung kepala. Tulang kepala atau tempurung kepala ya. Jadi karena bentuknya keras jadi dia masuk ke dalam jenis tulang keras. Oke anak-anak, kan sekarang anak udah tahu macam-macam tulang sesuai bentuk dan juga zat penyusunnya. Nah, hari ini kita juga akan belajar macam-macam tulang yang ada di anggota gerak kita. Nah, Bu Vivi akan jelaskan tulang yang ada pada tangan kita. Nah, Bu Vivi pinjam sebentar ya. Di dalam tangan kita terdiri dari tulang lengan atas, kemudian tulang hasta, tulang pengupil, dan tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan yang kecil-kecil. Nah, tahu ya anak-anak sekarang macam-macam tulang yang menyusun tangan kita. Nah, selain itu anggota gerak kita, selain kita punya kedua tangan, kita juga punya kedua kaki. Nah, coba kita perhatikan buat macam-macam tulang yang menyusun di anggota gerak kita kaki. Nah, yang pertama di sini ya, kelihatan anak-anak ya, di sini ada tulang panggul. Jadi anak-anak bisa pegang ya pinggangnya ya. Di sini ada tulang panggul. Kemudian di sini tulang kaki anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak ini dibedah tulangnya kira-kira akan seperti ini ya anak-anak. Mulai dari yang atas ini disebut dengan tulang paha. Ya, tulang paha. Kemudian di sini juga ada tulang tempurung lutut ya anak-anak. Nah, kemudian di bawah lagi di sini ada dua tulang ya anak-anak ya. Perhatikan ada yang kecil dan juga ada yang besar. Untuk tulang yang kecil ini disebut dengan tulang betis ya. Kalau yang besar disebut dengan tulang kering. Jadi jangan terbalik. Kemudian ke bawah lagi, kita di sini ada tulang pergelangan kaki ya, yang bisa muter-muter tulang pergelangan kaki. Kemudian ada tulang telapak kaki dan juga ada tulang jari-jari kaki. Yeay. Nah, sudah paham ya tentang alat gerak pada manusia yaitu tangan dan kaki. Oke, Bu Vivi, selain tulang, kok tulang itu kan keras ya Bu Vivi ya? Tapi kok tangan kita bisa berputar, pinggang kita bisa berputar, padahal kan tulang itu keras Bu Vivi. Ya, karena di dalam alat gerak manusia terdapat otot juga, jangan sampai ketinggalan. Tulang dan otot, tulang adalah alat gerak pasif dan otot adalah alat gerak aktif. Jadi yang mengaktifkan untuk menggerakkan tubuh kita yaitu adalah otot. Jadi intinya otot berfungsi untuk menggerakkan si tulang dan akhirnya kita bisa bergerak. Oke, tadi kalau tulang itu punya macam-macam. Kalau otot apakah juga ada jenisnya macam-macam Bu Vivi? Ada Bu Adel. Nah, otot dibagi menjadi tiga, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, kira-kira perbedaannya dan fungsinya apa ya otot pada tubuh kita? Kita lihat saja cuplikan berikut ini. Celik. Baiklah, dari yang paling kiri, di situ ada otot polos, di mana otot polos ini bekerja secara tidak sadar atau otomatis. Jadi dia akan bekerja secara terus-menerus tanpa kita inginkan. Nah, otot polos ini berada di organ dalam, contohnya lambung, usus, anus, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada otot jantung. Nah, di mana otot jantung ini khusus untuk
jantung saja. Nah, dia juga bekerja secara tidak sadar atau otomatis. Dan yang terakhir ada otot lurik, di mana otot lurik ini bekerja secara sadar. Maksudnya, ketika kita inginkan menggerakkan, baru otot itu akan bekerja. Nah, ini berada pada alat gerak, contohnya seperti tangan, kemudian kaki, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, kita telah mengetahui bahwa ternyata tulang dan otot itu bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang satu dengan tulang yang lainnya itu saling berhubungan dan yang berhubungan adalah sendi. Nah, hari ini kita akan belajar juga tentang sendi. Nah, bagaimana? Apa yang dimaksud dengan sendi dan macam-macam sendi? Silahkan diperhatikan video berikut ini. Diputar adalah persendian tulang yang satu mengitari tulang yang lain sehingga menimbulkan gerak rotasi. Diengsel adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah. Sendi plana adalah persendian yang memungkinkan gerakan ke dua arah. Sendi peluru adalah sendi tulang yang gerakannya paling bebas di antara persendian yang lain, yaitu bergerak ke segala arah. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar, jadi hanya bisa menggeser. Nah, Bu Vivi, kita sudah belajar tentang tulang, otot, dan juga sendi. Nah, Bu Vivi, biar kita tambah sehat, gimana kalau kita lanjut olahraga aja ya, Bu Vivi ya? Oke, Bu Adel, kita lanjut olahraga pagi hari ini. Kita lepas dulu ya, kita lanjut olahraga hari ini. Anak-anak jangan lupa juga tetap olahraga di rumah. Yuk kita lanjut lari lagi ya, Bu Vivi ya. Wah, Bu Vivi, itu di belakang ada apa ya? Bagus banget. Itu adalah Gunung Bromo, Bu Adel. Bu, kita berhenti dulu. Gunung Bromo itu adalah salah satu gunung yang ada di Jawa Timur. Termasuk apa itu penampakan alam yang ada di Indonesia juga. Wah, berarti kita jalannya jauh, larinya jauh banget ya, Bu Vivi, sampai Gunung Bromo. Kita kejauhan, Bu Adel. Tapi nggak apa-apa deh, sekalian kita berpetualang. Oke, anak-anak mau ya nemenin Bu Adel dan Bu Vivi berpetualang hari ini? Yuk. Bu, tapi kita ganti baju dulu ya. Oke, kita ganti baju ya, Bu Vivi. Satu, dua, tiga. Angkanya dan jarak antara
wilayah satu ke wilayah yang lain. Oh, jadi berarti macam-macam peta khusus itu banyak ya, tergantung kita mau menjelaskan keadaan pada suatu daerah itu seperti apa, apakah jenis kelamin dan sebagainya. Betul sekali. Itu yang penting. Bu Vivi, kita sudah bawa peta nih, kira-kira enaknya kita pertama mau kemana ya Bu Vivi kira-kira? Hari ini pertama dulu kita mau ke Sumatera dulu deh Bu Adel. Oh, Sumatera ya, pulau paling barat dari Indonesia. Anak-anak mau ikut Bu Adel dan Bu Vivi? Yuk. Oke. Mau kemana kita? Sumatera. Oh iya Bu Adel. Iya Bu Vivi. Kenapa kan alam serta keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia itu tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia loh Bu Adel? Masa Bu Vivi? Contohnya di mana? Kayak di Sumatera, di Jawa, terus di Kalimantan, di Sulawesi, di Kepulauan Nusa Tenggara Timur dan Barat, dan Maluku dan Papua, itu setiap pulau memiliki flora, fauna, penampakan alam yang berbeda-beda. Oh gitu ya, seperti di sini ya Bu Vivi ya? Ya. Di Sumatera itu banyak sekali anak-anak penampakan alamnya. Contohnya ada gunung, sungai, dan sebagainya. Gunung di Sumatera juga banyak anak-anak. Contohnya bisa menyebutkan bersama-sama. Ada Gunung Leser, Dempo, Kerinci, Seblat, Pegunungan Bukit Barisan, dan juga Sumatera memiliki sungai yang sangat luas. Contohnya Sungai Musi, Sungai Asahan, Batang Hari, dan juga Indragiri. Nah, Pulau Sumatera juga memiliki banyak hutan hujan dan hutan gambut yang tersebar di berbagai wilayah. Flora dan fauna yang ada di Sumatera juga berbagai macam. Kalau floranya itu ada bunga jumpa, kemudian kenanga dan sili. Sedangkan faunanya itu contohnya apa, ayo? Ada gajah, kemudian orang hutan dan harimau. Nah, jadi banyak hewan endemik atau fauna endemik yang ada di Sumatera. Nah, di pulau lain juga nggak kalah banyak kekayaan alam, penampakan alam, dan juga flora dan fauna. Kita sambil jalan-jalan, Bu Vivi. Kita pindah ke Jawa, Bu Adel. Kita ke Pulau Jawa. Nah, udah sampai di Pulau Jawa. Nah, sama seperti di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa juga banyak gunung dan pegunungan. Contohnya ada Gunung Semeru, Gunung Bromo, kemudian Pangrango, ada Salak, ada Merapi, Lawu, dan masih banyak sekali gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Kemudian juga ada sungai loh anak-anak, sungai yang sangat terkenal di Pulau Jawa, ada Sungai Bengawan, Solo, kemudian juga ada Sungai Citarum. Nah, banyak juga hutan hujan di Jawa. Curah hujannya juga sangat tinggi sekali. Tinggi sekali. Untuk flora dan faunanya, flora di Jawa itu ada apa aja, yo? Di Jawa sendiri nih, apa? Apa ya anak-anak? Contohnya, salak condet atau cempaka putih. Dan faunanya ada di Jawa, yaitu banteng, macan tutul Jawa, dan ayam bekisa. Nah, banyak sekali ya anak-anak. Oke, kita lanjutin perjalanan aja ya Bu Vivi. Iya. Kita langsung ke sebelah sana sendiri Bu Adel. Oh, paling timur ya Bu Vivi. Iya, paling timur Indonesia. Oke. Lanjutkan perjalanan sama Bu Adel dan Bu Vivi ya. Yuk kita lanjutin. Nah, kita sudah sampai di timur Indonesia. Di mana anak-anak? Di Kepulauan Maluku dan Papua. Sama seperti di Sumatera dan di Jawa, Kepulauan Maluku dan Papua juga memiliki penampakan gunung dan pegunungan, flora dan faunanya. Kalau di Maluku dan di Papua memiliki gunung yang bernama Ibu, kemudian Puncak Jaya, dan gunung pegunungan Jaya Wijaya yang di puncaknya itu ada saljunya.
Wah, buat ya. Kamu udah pernah ke sana? Belum sih, cuma lihat doang. Yuk, kapan-kapan kita ke sana ya. Nah, selain gunung dan pegunungan, di wilayah Maluku dan Papua ini anak-anak ditutupi oleh hutan hujan dan juga hutan bakau. Nah, Maluku dan Papua juga kaya akan flora dan faunanya. Nah, kalau misalkan flora yang tumbuh di Papua dan juga Maluku, contohnya ada anggrek larat dan juga buah merah. Nah, habis itu kalau faunanya ada apa aja anak-anak? Ada yang terkenal burung cendrawasih dan juga nuri raja ambon. Wah, itu hewan langka semua loh Bu Adelia. Iya, makanya harus kita lestarikan ya Bu Vivi ya. Tidak boleh kita buru dan juga tetap harus menyayangi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Duh, capek banget ya Bu Vivi jalan-jalan ya, keliling Indonesia. Nah, kita mau ngapain lagi Bu Vivi? Oke. Sudah jelas kalian tentang penampakan Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, dan terakhir Kepulauan Maluku dan Papua. Kok tidak semua sih Bu Adel? Kan Indonesia banyak dari Sabang sampai Merauke. Iya, masih banyak ya. Nanti bisa dibaca sendiri di buku dan sumber lainnya. Nah, kita akhiri perjalanan Bu Vivi dan Bu Adel ya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lari Bu Adel. Yuk. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sudah lelah sekali ya Bu Adel. Iya. Mulai kita ke berkunjung ke lab, kemudian jalan-jalan ke Indonesia. Nah, tugas kalian hari ini adalah IPA, yaitu membuat rangka tubuh manusia. Nah, tugasnya membuat rangka bagaimana? Apakah dari tulang? Tidak, nanti kita kasih video tutorialnya. Siapkan alat dan bahan. Di sini ada gambar rangka manusia, kemudian ada 3 sedotan atau bisa diganti tusuk sate, kemudian juga ada gunting, benang, dan juga lem. Lem bisa diganti solasi atau daktilin. Pertama kita gunting bagian rangka manusia sesuai bagiannya. Kemudian setelah sudah, jangan lupa lubangi setiap ujung dari bagian rangka manusia. Kemudian ikat dengan tali. Nah, jika sudah seperti pada gambar, ambil sedotan atau tusuk sate, kemudian beri lem atau double tip di salah satu ujung bagiannya. Kemudian rekatkan di 3 tempat, yaitu badan rangka dan juga kedua tangan. Direkatkan sampai kuat ya anak-anak, biar tidak mudah lepas. Barokatuh.